empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel. Ini adalah episode ke-6 dari FIFA 21 Player Career Witan Sulaiman. Jadi di sini kita bakal review dulu, dan kita telah melaksanakan 3 pertandingan di episode sebelumnya ya, yaitu menghadapi Portsmouth, Doncaster, dan juga Swindon Town di EPL League 2. Dan juga di sini kita sudah mencapai pertandingan kedua kemarin di upcoming target terbaru. Jadi itu progresnya ya, untuk average match ratingnya sudah 9,1 ya di situ. Jadi dalam dua pertandingan lagi akan usai, dan goals creatednya kita harus mencetak gol ya. Di sini 6 gol harusnya. Dan chance createnya di sini 9 create chance ya. Jadi masih cukup jauh juga sih itu dari target ya. Oke, kita masih ada sisa 2 pertandingan. Mungkin kita bakal memainkan 3 pertandingan di episode kali ini, menghadapi Brighton Hove Albion di Carabao Cup, dan 2 pertandingan EFL League 2. Oh, EFL League 1, sorry. Northampton dan juga Rochdale. Jadi 2 pertandingan yang akan menyelesaikan upcoming target kita ya. Dan juga di objektif masih stabil sih untuk average match ratingnya, karena untuk targetnya 8,4 ya, masih bisa terbilang masih cukup baik lah, cukup mudah juga gitu. Dan di sini pass complete rate-nya paling yang emang agak berat buat stabil ya, karena lawan juga kan berbeda-beda gitu. Untuk rating juga kan beda-beda, jadi tergantung performance Witan juga di sini gitu. Jadi untuk masalah rating, dan untuk chance created targetnya 80 ya, dan di sini udah dikit lagi sih itu. Jadi semoga nggak nyampe satu musim udah clear ya. Dan kita harus target 28 gol nih di liga ya untuk goal create. Wah, gokil sih targetnya 28 gol ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja gitu kan. Dan mungkin kita langsung aja di sini menuju ke pertandingan menghadapi Brighton. Kita akan menjalani laga home dari Portland Road Stadium ya. Kita akan menjalani laga melawan tim Premier League ini, Brighton and Hove Albion ya. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung play as Witan aja. Come on. Inilah dia Portland Road Stadium antara Ipswich Town menghadapi Brighton and Hove Albion di babak Carabao Cup ini. Come on. Witan berhasil heading, bagus. Donasien. Chambers. Excuse. Hai, salah passing Don. Andon kasih kepada Moore. Bisouma. McAllister kali ini. Masih Bisouma, McAllister, kerjasama mereka. Soma. Excuse. Witan. Excuse. Kasih ke Nolan, membangun serangan. Nolan. Kasih ke Nolan. Kasih Norwood.
Sayang sekali. Skills dapat, nice. Can lock. Skills. Witan. Excuse, kerjasama dengan Norwood. Kasih itu Dobra, no. Good save, Rian. Shoot on target pertama buat Ipswich Town. Kontrol yang sangat luar biasa bagus itu dari Dobra. Corner kick kali ini. Judge akan mengambil. Sayang sekali ada Lalana di sana. Nolan. Oke, sabar dulu. You've had a mobile phone handed in. If you've lost to a mobile phone, can you please make your way to reception after the game? Thank you. Masih sangat rapat lini pertahanan ya. Coba kita lihat. Oke, bagus Norwood. Aduh, kenapa langsung shoot aja sih? Maksudnya kasih kepada Dobra itu ya. Lamptey. Feldman. McAllister. Adam Lallana. Bissouma. Brighton kali ini Andon, Bissouma, Moro, Adam Lallana, Insilia, nice. Insiala ya. Witan melebar ke sisi kiri, Kenlock di sana. Norwood. Nolan. Kosong itu. Judge. Yes. 1-0. Gokil cuy, kita lawan tim Premier League ini loh. Good job dari Judge ya. Kerja sama 4 pemain itu. Berawal dari Witan ya di sisi kiri, dikasih kepada Dobra, Dobra kasih Norwood, dan di situ kosong ada Judge. Tak terkawal posisinya ya. 1-0 di menit ke-37. Well done. And a goal for Ipswich Town, number 18, Alan Judge. Alan Judge, good job. Semakin panas kalinya tensi. Ini rekor tersendiri sih kalau emang kita berhasil menang lawan Brighton ya, karena pertama kali menghadapi tim Premier League di kompetisi resmi ya. Bissouma, Adam Lallana, Andon. Intercept Witan. Nolan. James Norwood. Witan lebar sisi kiri, Kenlock. Oke, halftime whistle. Skor sementara kita unggul ya atas Brighton and Hove Albion. Dan inilah kick off babak kedua antara Ipswich menghadapi Brighton and Hove Albion.
Christensen, wow, ada di Brighton ternyata ya, Christensen, mantan pemain Chelsea. McAllister, Moro, Andon. Good intercept. Skills. Wow, bagus sekali passing dari Norwood. Miskomunikasi tadi. Andon. Good job, Kenlock. Lepas kontrol dari Witan. McAllister. McAllister. Moro. Brighton kali ini. Andon. Good job, Chambers. Oh, kosong. Oh, no. Sialnya, kenapa diam kayak gitu ya? Skor imbang. Sementara lewat gol dari Andon. Nice through pass itu dari Adam Lallana ya. Di menit ke-59. Salah passing Norwood. McAllister. Oh no. Andon kali ini. Witan. James Norwood. Nolan. Nolan. Judge. Donasien. Norwood, no. Serangan balikan ini Andon. Dapat intercept Witan. Nolan. Ya sama 1-2 maksudnya. Namun bisa di intercept ya. Andon lagi-lagi. McAllister. Witan. Norwood. Maksudnya kasih terupas. Namun tidak siap itu seperti si Nolan ya. Moro. Andon. Serangan kali ini dari Brighton ya. Masuk ke menit 81. Nice, Chambers. Witan. Norwood. James Norwood. Excuse.
Waduh, habis tenaganya dong Witan. Sebenernya bakal full time whistle ini. Oke, full time. 1-1 skor akhir ya. Dan masuk babak penalti. Oh, Dobra berhasil di save penaltinya. Dan ya udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa ini di sini. Norwood, good job. 1-1. Andon, ayo come on. Waduh, nggak bisa juga dong. Aduh, udah deh. Kita lolos kita berarti ini. Oke, Holly, good job. Oke, kita mendapat kesempatan dong. Witan, wow, sangat tenang penaltinya. Ayo Holly, ada Melalana. Ah no. Ya, kesempatan terakhir ya. Nolan, come on. Oke, good job Holly, ini kesempatanmu nak. Siapa penendang terakhir ya? Ini Bisouma sepertinya ya. Oke, Bisouma. Come on Holly. Oh no. Kita tersingkir di Carabao Cup melalui drama adu penalti. Oke, nggak apa-apa. Ini apa ya, baru Carabao Cup sih maksudnya. Masih ada liga-liga penting yang, karena target kita kan FA Cup dan juga FA League One ya. Dan untuk passes-nya 96%, good job. Tapi untuk match ratingnya 8,2 ya, gak masalah. Yang penting passingnya itu akurasinya ya yang terpenting, dan gak ada manager feedback yang negatif di sini. Well, kita langsung apaan aja. Dan karena itu tadi Carabao Cup juga sih gak berpengaruh sama upcoming target kita. Jadi coba gue infoin lagi di sini ya kan. Upcoming target kita itu ya udah di EFL League One aja gitu. Di Liga FA Cup maupun Carabao Cup yang gak berpengaruh juga buat upcoming target di sini. Next kita bakal bermain menghadapi Northampton di sini. Dan untuk review sedikit. Ipswich berada di posisi puncak masih dengan belum menerima kekalahan sama sekali ya, hanya menerima hasil draw. Dengan 28 poin, di bawahnya ada Gillingham, Wigan Athletic, Blackpool, Sunderland, dan juga Peterborough. Dan untuk top scorer sementara, Norwood dan Garner masih memimpin dari Wigan Athletic. Dan untuk assist ya, di sini sepertinya masih Witan ya, yang dan Holly unggul clean sheet di sini. 7 clean sheet dari 8 pertandingan. Dan Witan 7 assist dari 10 pertandingan. Good job. Tinggal golnya aja sih ditambah ini. Kita langsung next aja mungkin ke pertandingannya, dan kita tetap berada di squad utama ya. Jadi mungkin kita bakal langsung mulai aja pertandingan antara Northampton menghadapi Ipswich dari EFL League One ya. Let's go. Dan kita akan bertandang ke markas dari Northampton di sini. Dan inilah dia kick off babak pertama. Semoga Witan bisa menunjukkan performa terbaiknya dengan konsisten ya di EFL League One ini. Oke. Ashley Seal. Nuttall. Melebar sisi kiri ada Lines. Kasih ke belakang. Bulger. Horsfall. Sowerby. Ashley Seal. Sangat kuat body balance ya. Nuttall. Wow, Vincent Young, good job.
judge offside seperti apa Jesse Norwood di sana. Bulger. Sayang sekali lepas penguasaan bolanya Witan. Sowerby. Aslesio. Sowerby. Intercept Witan. Come on. Bennett sekali ini yang dipasang, bukannya Nolan ya. Aduh, malah salah passing, rebutnya susah payah. Payah banget sih Bennett. Ayo kawal terus. Dapat skills, nice. James Norwood. Ayo dong passingnya. Adams. Rasik. Sangat lambat ya tempo permainan pada pertandingan kali ini. Judge. Lepas kontrol Lewitan, sayang sekali. Ashley Seale. Nuttall. Sowerby. Kerjasama 4 pemain di sini. Ashley Seale. Coba kita atur tempo dulu. Musiala. Skius. Witan Sulaiman. Melebar sisi kiri. Kenlock. Oke. Insting yang bagus dari Norwood. Yes. Selesaikan. Witan 1-0. Good job Witan. Kerjasama passing 1-2 dengan Norwood ya. Ih gila, good job banget sih pergerakannya. Dan passingnya lebih bagus lagi tuh. Dan finishing dari Witan. Sangat tenang. Karena tidak ada pengawalan sama sekali ya. 1-0 Ipswich unggul di menit ke-26. Gol ke-5 yang dicetak oleh Witan di FA League One. Let's go. Ashley Seale. Bulger. Lines. Nice intercept. Lagi-lagi Witan. Excuse. James Norwood. Bennett. Norwood. Excuse. Bennett, aduh, dari tadi Bennett salah passing terus cuy. Kenlock. Duel dua pemain. Oh, pelanggaran ternyata. Tricky kali ini buat Northampton. Musiala intercept. Lagi-lagi Witan berhasil diambil mengambil bola. Kenlock. True pass dari Witan. James Norwood. Passing Norwood. Oh no. Masih cukup sigap ini pertahanan. Kenlock dapat. Jat, sayang sekali finishingnya. Padahal udah bagus banget itu passingnya. Dan bisa mencetak assist ya Witan. Excuse duel. Oke, Witan dapat lagi. Witan true pass. Bennett. Aduh, sayang sekali finishingnya. Mulai apa ya, memberanikan diri ya si Witan lewat skill apa yang ia punya gitu.
Dan rating sementara 9,3 tuh. Memasuki menit ke-42. Duel lagi-lagi Witan. Dobra. Oke, Witan. Bennett. Norwood. Witan kasih ke Bennett. Norwood judge kali ini. Lepas kali kontrol Witan. Oh, lepas. Dan sepertinya sudah habis ya babak pertama. Dan half time whistle. Dan ini dia kick off babak kedua. Witan melebar sisi kanan. Vincent Young. Bennett. Skius. James Norwood. Dia sama Norwood, ayo, come on. Selesaikan. Good job. Oh, aduh. Rebound. Yes, dapat lagi dong. Di menit ke-53, Ipswich berhasil menambah keunggulan melalui kaki dari James Norwood lewat passing dari Witan Sulaiman ya. Pelanggaran. Padahal Witan yang sangat agresif. Kehilangan keseimbangan si Witan. Vincent Young. Bennett. Posisinya sudah kosong padahal si Witan. Adams. Kasih Ashley Seal. Ward Burton. Swerby. Ashley Seal. Lines. Vincent Young amankan bola. Sangat kuat body balance Witan. Come on Norwood. Judge. Yes. 3-0 di menit ke-60. Lewat skema serangan balik itu ya. Berawal dari Witan Sulaiman kembali. Supplier bola kita. Lihat tuh, 5 pemain Ipswich langsung berada di depan. Good job Judge finishingnya. Menit 61. Gol kedua di Felix Wan. Dobra ditarik keluar. Seperti Edward masuk ya. Iya betul. Lines kali ini. Ashley Seal. Oke, terjadi pelanggaran handball sepertinya. Free kick kali ini. 3 pemain di situ. Martial. Oh. Knuckle shoot coba dilakukan tadi. Witan. Kenlock. Oke, terupas bagus Norwood. Aduh, kenapa disut di situ? Padahal kan bisa didribble sedikit lagi itu. Tertebak ya arah shooting dari Norwood. Dan James Norwood ditarik. Dan Jackson dimasukkan. Oke,
Oh, ada scrimmage di sana. Dapat lagi. Bennett. Dan terjadi gol di sana. Witan. Offside kah? Oh, terjadi offside, sayang sekali. Terkena Jackson di situ. Terlihat wajah musamnya ya. Karena golnya dianulir. Witan. Jackson. Aduh, offside dong. Kenapa di kasih terlalu lambat ya dribble dari Jackson. Terlihat jelas sekali itu. Excuse Jackson. Nolan. Vincent Young. Salah passing Witan. Judge. Jackson. Pergerakan sangat baik dari Witan. Oh, aduh. Shootingnya lemah. Masuk ke menit 79. Bolger. Ward Burton. Witan. Ada intercept dari Racik. Lines, good job. Judge kali ini, Vincent Young. Excuse. Nolan. Muncul di situ Jackson. Oke, okay, nice. Witan. Oke, good job Jackson. Yes, assist lagi dari Witan. Wah, gokil. 4-0 di difficulty legendary. Come on. Bener-bener lagi bagus banget sih emang pemain tengah dari Ipswich ini. Aktif sekali itu pergerakannya dan sendiri di sana Jackson. Kaden Jackson di menit 89. Ini Witan udah luar biasa banget sih pastinya. Berada di semua lini gitu loh. Oke, tambahan waktu 4 menit di sana. Lines, Missy Low, Natal, Ward Burton, dan sudah habis ya. Oke, full time whistle. Skor akhir 4-0, Northampton berhasil kita kalahkan di markasnya sendiri ya. Dan di sini shootingnya Witan 100% ya. Dan match ratingnya 10, passingnya 92%. Oke, sebenernya selesai sih kalau untuk masalah upcoming target ya. Dan di sini gol Witan mencetak 1 gol dan Witan mencetak 2 assist. Oke. Dan di sini player of the match-nya Witan Sulaiman sudah pasti ya. Kita langsung next menuju ke advance-nya. Dan yang pasti di sini kita ke player development terlebih dahulu. Kita simulat Al aja. Dan untuk visionnya emang udah luar biasa sih tuh. 86 cuy. Dan long passnya udah 80 hampir ya. Well. Kita langsung advance menuju pertandingan menghadapi Rochdale.
Dan di sini upcoming targetnya untuk crit chance-nya udah selesai, tinggal goalnya nih yang harus kita tambah ya. Mencetak 6 gol kita ya. Waduh, gokil sih. Dan untuk passingnya, gue yakin udah bisa bakal selesai sih. Tinggal target kita ya gol aja di sini. Bener-bener deh. Dan ini statistik Witan ya dari 14 pertandingan di seluruh kompetisi mungkin ya. Atau di liga, gue juga mungkin gak tahu nih. Mungkin di liga ya, karena oh enggak sih. Seluruh pertandingan ya, seperti sama Carabao Cup juga. Dari 14 pertandingan, 8 gol dan 11 assist di sini dari Witan ya. Dan di sini sepertinya Witan masuk ke oke, good job. Bersama Norwood, Witan masuk ke Player of the Month untuk bulan Desember, September ya. Nice sih, karena di bulan Agustus ya, Witan juga meraih ini kan. Meraih Player of the Month juga kalau nggak salah. Iya gak sih? Kayaknya sih iya ya. Karena iya benar sih. Dia si Witan itu di episode ke-4 kalau nggak salah. Dari FIFA 21 Player Career Witan Sulaiman ya. Di episode ke-4 tuh si Witan berhasil meraih Player of the Month bulan Agustus. Iya ya, good. Oke. Mungkin kita langsung next menuju ke pertandingannya ya di sini. Menghadapi Rochdale di laga home. Dan kita bakal bermain sebagai Witan dan inilah dia Ipswich menghadapi Rochdale. Let's go. James Norwood di sini jadi pemain yang sorot karena sebagai top skor sementara dari FA League One dengan 9 gol. Dan ini dia dari Portman Road Stadium, Ipswich Town menghadapi Rochdale di FA League One. Come on. Excuse. Witan Sulaiman. Bennett. Lebar sisi kanan, oke, okay, come on, let's go. Vincent Young. Vincent Young. James Norwood. Maksudnya terupas kepada di sisi kiri itu ya, ada Kenlock sepertinya. Morley. Newbie. Morley terupas di sana kosong. Dolly intercept Witan. Excuse. Terupas. Dobra di sana. Selesaikan. Aduh, terlalu lambat cuy. Beasley. Dolly, Morley, Newbie, oke. Okay. Namanya BB semua belakang ya. Kenlock, Witan, Hughes. Salah passing, Kenlock, Beasley. Oh kosong, Newbie. Good job insyaallah. Vincent Young. James Norwood. Through ball kepada, aduh sayang sekali gak dapet. Lynch. McLaughlin.
Bennett, Witan Sulaiman, ada Dobra di sana. Crossing ke tengah. Aduh, Judge tidak dapat itu. Radbon kali ini. Lin. Alone itu namanya. James Norwood. Sayang sekali. Oke, intercept, can lock, nice. Siala. Bennett. Terupas itu. Oke. Witan Sulaiman, masih ada blok dari Dan. Serangan balik kali ini dari Rochdell. Newbie. Radbon dikawal oleh Vincent Young. Hati-hati. Oke, Chambers, nice. Bennett. Witan. McLaughlin. Dan Dali. Morley. Beasley. Skema yang cukup bagus dari sisi kiri kali ini. Radbone crossing ke tengah, ada Chambers. Good job. James Norwood. Witan. Oke, kosong di situ, Ken Lock. Witan Sulaiman shooting. Okano masih bisa memblok bola ternyata. Cuma melakukan finish shot ya. Crossing ke tengah Bennett. Ada Morley. Dan ada pelanggaran. Loh, Judge mendapat kartu kuning. Dan halftime whistle, sementara masih kosong-kosong. Dan ini dia kick-off babak kedua. Antara Ipswich menghadapi Rochdale. Skor sementara masih kosong-kosong ya. Masih sama kuat. Lund. Beasley. Vincent Young dapat. Oke, good job. Sialah. Wow, hati-hati. Chambers. Excuse. Bennett. Judge. Ada gangguan yang cukup kuat di sana. Pressure kali ini dijalankan oleh pemain Ipswich. Lone. Oh, stay in position Witan. James Norwood. Alah, udah ngambil bola capek-capek dibuang gitu aja dong. Kenlock. Bennett. Excuse, melebar sisi kanan Vincent Young. Let's go. Kosong. James Norwood, good job. 1-0. Itu
credit pass buat Vincent Young ya. Crossingnya luar biasa bagus dan akurat sekali. Akselerasi di sisi kanan, melihat ke tengah. James Norwood tanpa kawalan. Flick header di sana dilakukan. Dan gol ke-10 berarti ini di menit 62. Yes, gol ke-10 di EFL League One. Bennett digantikan, Nolan masuk. Good job Norwood. Chambers. James Norwood. Ya ampun, shootingnya kenapa kayak gitu Dobra? Padahal asis itu Witan ya harusnya. Dan Skews ditarik keluar. Hughes masuk. McLaughlin. Lund. Newbie. Beasley. Hati-hati. Chambers, nice. Hampir tadi. Witan. Dobra akselerasi sendirian. Waduh masuk dong. Gak disangka cuy. Asis berarti Witan ya. Dobra. Gak nyangka sih, gue gak expect bakal masuk. Luar biasa. 2-0. Akselerasi di sisi kiri. Dan shooting. Tiang dekat diincar di situ ternyata. Menit ke-73. Gol ke-4. 2-0. Ipswich unggul. Keohane. Lund. O'Connell. Morley. Rupas dan Newby di sana. Oke, good job Chambers. Witan. Rupas. Judge kosong. Wah ini sih gila banget sih Witan passing-passingnya ya. Selesaikan. Oh no. Good sliding dari siapa itu? Stake ya tadi. Dan James Norwood ditarik, Jackson masuk. Judge crossing ke tengah. Berhasil diintercept oleh Morley. Nolan, Kenlock. Au, reflect dari Lynch itu. Berhasil mendapatkan bola. McLaughlin. Newbie. Chambers. Holly. Panik sepertinya Witan. Jackson. Ai, dapat. Aduh, sayang sekali padahal udah kosong itu lini pertahanannya. Memasuki menit 87, O'Connell. McLaughlin. Lund. Beasley. O'Connell. Additional time 2 menit. Sepertinya kita mengunci kemenangan 2-0 ya. Good job. Intercept. Dan full time whistle. Skor akhir 2-0.
Wow, passingnya malah turun 87%. Untuk match ratingnya 9,4. Oke, di situ ada himbauan tuh, ada ancaman kalau kita bakal ditaruh di bench. Wah, bahaya sih ini. Apakah kita bakal ditaruh di bench oleh pelatih? Dan upcoming targetnya udah clear ya. Coba kita lihat deh. Rohdel ya. Oke. Ini ya. Upcoming targetnya udah clear ternyata. Dan ini upcoming target yang terbaru. Untuk average match ratingnya 6,7. Wow, kok turun? Oke, di sini. Iya, turun sih di sini ya. Wih, bagus sih. Dan kok goal kreditnya 1 cuy. Chance kreditnya 5. Ada apa ini? Kenapa bisa turun kayak gitu ya? Tapi sebelumnya di sini kita development plan dulu. Hampir ya ke 80 ratingnya si Witan Sulaiman. Ini dia, udah usai. Dan kita akan menghadapi, menjalani laga menghadapi Northampton di EFL Trophy. Ini liga, tim-tim liga dari EFL League 1, EFL League 2, dan juga EFL Championship ya. Iya bener, ada Salford, Walsall, Gillingham. Iya ini tim, oh berarti nggak ada EFL Championship sih ini. Cuma ada EFL League 2 dan EFL League 1. Iya bener. Oke, good job sih. Mungkin untuk pertandingan ini gue bakal oke, di sini iya terpasang sebagai starter sih, tetap gue pikir ancaman itu bakal terjadi gitu ya, karena tadi mendapat manager feedback yang cukup membahayakan gitu untuk Witan ya. Ternyata aman di sini, Witan dipasang sebagai starter ya, atau starting line up. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dan support terus game channel mencapai 400 subscriber pertamanya. Jadi silakan kalian share dan wah, bantulah game channel ini untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses lagi ya untuk kedepannya. Jadi mungkin terima kasih buat yang udah subscribe dan selalu support game channel, dan mungkin cukup sampai di sini dan see you in the next video. Bye bye. I can see my own silhouette. I'm getting stronger.